Oke Mas Bro, kali ini kita ingin unboxing ya. Ini unboxing HP Mas Bro. HP-nya itu HP apa sih? Ya, HP-nya itu adalah HP Infinix Smart 3 Plus. RAM 2GB, 32GB internal resmi. Harganya itu adalah sekitar Rp1.389.900. Alasnya 1.400.000 ya. Kurang lebih spesifikasinya seperti ini. Bawahnya banyak banget ya. Size layar itu 6,2. Pokoknya kalau sobat pengen yang lebih rinci, keterangannya ada di deskripsi video ini Mas Bro. Oke, tanpa basa-basi kelamaan, langsung saja kita unbox saja Mas Bro. Buat sobat yang pengen pesen HP ini, juga link pembeliannya ada di deskripsi video ini Mas Bro. Oke Mas Bro, ini untuk HP-nya itu ada kayak semacam poni-poni gitu ya di atas ini. Kayaknya itu pakai poni ini kameranya ada 3 kayaknya kalau enggak salah sih. Wah. Ya buka lah. Oh, bagian unboxingnya. Kayak potong kue ya Mas Bre. Iya men. Kita buka dulu. Widi, HP banyak men. Ora kae kodol. Kodol. Ora masa. Wih, hati-hati guys. Wah, sudah enggak tahan Mas. Enggak ada sebagian. Kok goncang-goncang ini ya? Enggak maksudnya. Kan HP baru enggak tahu hidup apa mati. Nah, ya mati, Mas. Oh, mati. Mati ya dibuka. Dibuka enggak? Buka lah. Jangan, Mas. Enggak. Jangan dibuka-buka, Mas. Wala. Ya, nah, bentuknya kayak gini, Smart 3 Plus ya. Infinix. Ini ada keterangannya di sini untuk memorinya. Memorinya itu 32GB. Ini ROM dan RAM 2 dan 32 ya. Oke, langsung saja ini ada apa ini? Oh, gratis smartfren kartu perdana. Emang di dalamnya ada smartfrennya? Iya, begitu nanti kita ini lihat. Ini GSM kan bukan CDMA? Smartfren kan sekarang GSM, Mas. Oh, gitu. Ini untuk spesifikasi singkatnya ya? Iya. IMEI. Oke, langsung saja. Apakah ini masih solasian, Mas Bro? Oh, ini masih solasian. Terus ya. Atas. Oh, atas. Cuman pinggirnya aja yang solasian ya. Iya. Atas keras. Oh, atas keras. Iya, kita bukanya lewat sini. Ya udah. Sawer. Ngeri, Mas. Ngeri, Mas. Alon-alon ada GSM-nya. Kok loh, kartunya mana ini? Kartunya mana ini? Ini plecan ini. Cetok apa gitu? Apa udah dikasihin sama HP-nya kali ya? Oh, mungkin. Mungkin udah dikasihin sama HP-nya. Ya, jadi yang di dalamnya ini, Mas. Kita buka lagi. Okay. Di dalamnya ada apa ini? Oke, senang. Oh, ada buku manual. Wah. Ada tempered glass. Weh. Langsung ini ada ininya. Anak silikon. Ini apa ini? Kondom. Tempered glass ya? Mm-hmm. Oh, ini tempered glass. Langsung pasangin Mas Bro. Kamu biasanya ahli dalam ahli. Oh, ada ininya. Ini buat SIM card ya? SIM card. Ya, terus apa lagi? Include. Terus ini. Oh, casan, cas HP. Casannya kira-kira blereng saya. Iya. Wis pokoknya enggak penting. Ada itu kabel data. Handsfree apa kabel data? Kabel data ya? Kabel data. Itu bagus enggak kualitasnya? Wah, ini kayaknya. Ah, ini biasa aja. Buang aja. Ah, itu Infinix. Iya. Infinix kualitas biasa aja. Ya, sudah. Oke, buang aja. Oke, ini bentuk belakangnya ada 3 kamera ya. 1, 2, 3 ini lampu. 4. Ini ada petunjuk-petunjuknya buat SIM card 1, 2 dan ini SD card. Berarti ini bukan yang hybrid ya Mas Bro. Yo, full SIM dan juga SD card. Ini buat touch screen. Ini volume down dan ini buat power. Down. Nah, ini dikasih itu touch screen. Dikelotok. Touch screen. Ini touch screen tempered glass. Nah, buka. Wih. Mantap jiwa, guys. Oke, kita pasang, Mas Bro. Jangan kelamaan. Asik, ahlinya. Perasaan banget ya.
Sempurna. Terus dibuka ya. Men, kono anu etok atau HP anyar. Oh iya, ini tuh anyar, boy. Yes. Nyalakan ya. Iya. Ini tombol power wis infinite guys. Ini power. Ini udah dicoba sama sananya, udah dikasih kartu juga. Cita. Cita. Tuh ada indikatornya. VOL. Tunggu sebentar. Ini sekedap. Oh, ini bukan wifi. Mati. Apa nyon di HP sih? Di HP. Ini. Kan game fokus kan kayak ini kan? Oh iya, net jaringannya ya. Tapi main ya kali ya. Terap kan masuk tuh kayak selanjutnya. Lewati. Oh iya kelarin. Tidak sekarang. Tetap lewati. Lainnya setuju. Oke. Tapi cepat ya. Indonesia berikutnya. Iya, berikutnya. Luis sih sih. Luis Indonesia settingan. Oh iya. Buat akun X Club. No, lewati. Melepas baterai internet dan paksa akan merusak. Oke, teman. Selamat datang di XOS. XOS apa sih? Orang ngerti. Ya X, anu kue nembok OS ya kue. Wih, mantap guys. XOS. Wih, coba-coba mainkan musiknya. Apakah dia speakernya rusak atau enggak gitu ya? Layarnya jernih guys. Nah itu kita cek untuk suaranya. Apakah dia rusak atau enggak gitu ya. Mantap. Speakernya ini kan 28 dah ini. Satu. Oh, satu doang. Oh, speakernya cuma satu doang. Ini di bagian atas itu enggak ada jacknya ya, Mas Bro. Di bagian atas itu enggak ada jacknya. Dan ini buat SIM card. Di samping sini ada SIM card. Ini tombol volume, tombol power. Ini buat pengecasannya di bawah, speakernya di bawah, juga untuk 3,5 jack juga di bawah, mikrofonnya juga ikut-ikutan. Ini untuk speaker atas ini di sini ya Mas Bro, di antara kamera dan juga bezelnya. Nah ini buat lubang speakernya dia. Ini dari belakangnya seperti ini. 3 kamera, oh belum dicuci apa ya? Kamera. Tes kameranya, kita buat tes kameranya. Weh, terang cuy, terang. Ini untuk hasil dari kameranya Mas Ruh, lumayan ya, jernih. Lumayan jernih. Coba jepret. Kerasnya men. Ini untuk hasilnya. Lumayan ya, ini adalah foto di sore hari Mas Ruh. Gedang. Kamera depannya, ngurung. Kamera depannya silahkan. Ini buat kamera depannya ya. Kasus banget. Wes, cepet. Kalau dilihat secara handsnya, les pegangannya itu lumayan Mas Bro, istilahnya apa ya? Enggak berat-berat amat sih, sedang lah. Kalau ringan amat ya enggak sih, karena mungkin baterainya itu agak gede ya. 3500 ya, kalau enggak salah ya. Kameranya aku belum tahu secara pastinya apa. Yang penting aku hanya sekedar untuk review dari menghidupkan dan gimana sih untuk body dari Infinix Smart 30 ini ya. Oke Mas Bro, kurasa segitu aja. Aku nggak pengen menguji lebih detail terkait dengan Infinix Smart 30 ini. Oke, buat semuanya, thank you udah menyimak video ini dari awal hingga akhir video. Thanks buat semuanya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat guys. Oke, siap.